Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena berkat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Niat-niat baik hamba pun dapat terlaksana. Itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid ini, di subuh yang gelap gulita, itu semua berkat, nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Seandainya manusia ini ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, لَا تُحْصُوهَا, sungguh manusia tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kezaliman dan kekufuran. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita memikirkan kebahagiaan sangat jauh. Harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah mewah. Akan tetapi Nabi SAW beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya wa ma fi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di waktu paginya ia bangun dalam keadaan lingkungannya aman, keluarganya aman, tetangganya aman, dan Allah berikan kesehatan di dirinya. Wa indahu qutu yaumi. Kata Nabi SAW, dan dia memiliki bekal makan untuk hari itu saja. Bukan untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 1 bulan ke depan, bukan. Bekal makan untuk hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya wa ma fi. Seakan-akan dunia ini milik dia. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah tambahkan nikmat. Tetapi ingat, wa in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian kufur dengan nikmatku, ketahuilah bahwasanya azabku pedih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil karim, nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin kepada Bapak, apakah seorang yang telah membunuh puluhan nyawa, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya? Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Barakallahu fiik. Ada sedikit hadiah buat Bapak. Jazakallahu khairah. Subhanallah. Dalam hadis berikut, kita akan mendengar sebuah kisah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Subhanallah. Dosa yang sangat besar yang telah ia lakukan. 99 nyawa yang ia bunuh. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu itu ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Ketika ia telah membunuh 99 nyawa, ia pun terketuk hatinya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun mencari seorang alim, seorang kiai, seorang syekh, dan ia pun menemui seorang rahib. Fajulla ala rahib. Ia pun bertemu dengan seorang rahib. Ia ceritakan tentang kisah dirinya kepada sang rahib ini. Wahai sang rahib, dalam hidupku aku telah membunuh 99 nyawa yang tak bersalah. Apakah ada taubat untukku? Apa kata sang rahib ini, seorang ahli ibadah ini? Kata sang rahib, la, tidak ada taubat untukmu. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka dengan kesalnya, dengan sakit hati, sang pembunuh ini membunuh lagi rahib tadi sehingga lengkaplah 100 nyawa yang ia bunuh. Subhanallah. Beberapa saat kemudian ia pun terketuk lagi di pintu hatinya bahwasanya besar keinginan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم سأل أن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال. Maka ia pun bertanya lagi kepada orang-orang, siapa ada orang alim yang bisa menuntun saya? Kemudian ditunjuklah kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Dan ia pun seperti cerita tadi, ia bertanya, wahai fulan, wahai syekh, bahwasanya aku telah membunuh 99 nyawa. Kemudian aku membunuh 1 nyawa lagi sehingga pada hari ini aku telah membunuh 100 nyawa yang tak bersalah. Apakah ada taubat untukku? Apa kata orang alim tadi, orang yang berilmu tadi? Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangimu? Kemudian seorang alim tadi pun berkata, ada 2 syarat. Intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala. Jika kau ingin taubat, pergilah engkau ke suatu daerah yang di daerah tersebut orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah tersebut orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah tersebut terdapat halaqah-halaqah ilmu agama. Kemudian syarat yang kedua apa? Dan janganlah engkau kembali, wala tarji' ila ardika fa innaha ardhu su'. Jangan kembali kepada negerimu, karena di negerimu orang-orang sangat buruk. Subhanallah. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Ia pun berjalan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ia berjalan dengan tergopoh-gopoh karena ia takut Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Sampai di tengah perjalanan ia pun dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang maut kepadanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya hanya sejengkal jarak antara ia dan jarak pertengahannya. Ketika ia meninggal, turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pergi ke negara ini dalam keadaan penuh rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia milikku, kata malaikat rahmat. Berdebat antara 2 malaikat. Kemudian sang malaikat azab berkata, sesungguhnya sang hamba ini belum pernah beramal sedikit pun. Kemudian diutuslah seorang malaikat untuk mendamaikan. Dan Allah memerintahkan untuk mengukur. Apakah ia dekat dengan negara yang akan dia hijrah? Ataukah ia masih dekat dengan negara yang dahulunya ia tinggal? Negara yang jelek. Ketika diukur, ia dekat kepada negara yang baik. Walaupun hanya jarak dengan 1 jengkal dalam sebuah riwayat. Kemudian sang malaikat rahmat pun mengambilnya dan ia termasuk dari orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahim, Allah Rahman. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabin." Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa, ikhwah. Namun kata Allah, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik mereka yang telah berbuat dosa, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Subhanallah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, subhanallah. Engkau datang kepadaku, namun engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, aku akan datangkan kepadamu seluas bumi itu pula ampunan untukmu. Subhanallah, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka, yang mereka senantiasa berbuat maksiat, yang mereka ketika, subhanallah, ketika di malam yang gelap gulita di sebuah kamar mengunci pintu kamar, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengirimkan oksigen dari bawah pintu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sang pengasih, sang penyayang kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Dalam keadaan kita bermaksiat, Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita rezeki. Sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat, Allah cabut saat itu nyawa kita. Sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu, ikhwah. Kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Yang kemudian faedah yang selanjutnya adalah orang yang bertaubat itu hendaknya ia berhijrah ke lingkungan yang lebih baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita tinggal di lingkungan yang baik, subhanallah, sebuah nikmat bagi Allah jikalau antum bisa mengunjungi kota Nabawi, kota Madinah, yang dimana orang-orang setiap hari Senin dan hari Kamis berpuasa, buka puasa bersama, puasa Ayyamul Bayd, orang-orang beribadah kepada Allah, majelis ilmu sangat banyak, orang-orang baik. Tapi al-ajru 'ala al-qadr al-masyaqqah. Ketika antum tinggal di Jakarta, otomatis godaan antum lebih besar, subhanallah. Godaan yang dirasakan orang-orang Jakarta itu lebih berat. Kalau antum bersabar, ada pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian faedah yang selanjutnya adalah memperkuat taubat, yaitu berteman dengan orang-orang saleh. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memithalkan ketika kita berteman dengan orang baik itu kita pakai seperti berteman dengan penjual parfum atau minyak wangi. Otomatis kita akan mencium harum darinya walaupun kita tidak membeli. Akan tetapi ketika kita berteman dengan orang yang jelek itu bagaikan kita berteman dengan pandai besi. Minimal bau api, percikan api tersebut terkena kepada kita. Carilah teman-teman yang baik. Dalam pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu menarik. Jikalau kita berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang menuntut ilmu, insya Allah pelan-pelan kita akan mengikuti jalannya. Namun sebaliknya, ketika kita berteman dengan ahli maksiat, pelan-pelan juga kita akan mengikuti dia. Wal'iyadu billah. Yang kemudian faedah yang terakhir adalah keutamaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib." Orang yang berilmu, ikhwah, ia akan memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang sekitarnya. Akan tetapi seorang abid, ahli ibadah, manfaat tersebut hanya untuk dirinya saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang berilmu bagaikan bulan purnama yang cahayanya dirasakan oleh bintang-bintang yang lain. Subhanallah. Makanya ikhwah, teringat antum kisah Fudail ibn Iyad, yang dahulu ia adalah seorang perampok dan kemudian menjadi seorang ulama. Tidak ada yang menghalangi antara kita dan Allah untuk taubat. Bersegeralah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kita untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, jadi muslim memang berat, capek jadi muslim ikhwah. Bangun pagi-pagi salat, kerja, pas waktu sholat kita ke masjid, capek. Maka kata Imam Ahmad, ketika seorang hamba melangkahkan kaki ke surga, itulah istirahat ia selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita senantiasa hidayah di atas Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat-taubat kita, dan kita bisa berjumpa, berkumpul di surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha, jikalau ada kata-kata yang salah mohon berkenan, karena itu dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.